Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan bagi kita, kita ada sampai saat ini. Karena Dia telah menolong dan memelihara hidup kita. Amin. Katakan puji syukur kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan masih memelihara hidup kami. Dan kami boleh memuji Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya belas kasih-Mu mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah boleh jadi di dalam satu nama, yaitu nama Yesus yang luar biasa. Yang mau memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Oleh karena darah domba telah membebaskan kita, telah menguatkan kita, dan telah memberikan kekuatan baru bagi kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah Anak Domba. Amin, terima kasih Tuhan. Oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba kita dibebaskan. Amin. Katakan sama-sama, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba. Amin. Oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba. Sekali lagi, oleh darah Anak Domba. Amin. Allah bangkit. Mari bersorak. Katakan haleluya. Haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah. Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Sekali lagi katakan, kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, Allah bangkit.
bernyanyi. Bernyanyilah. Musuh, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan gerakan, gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkan Tuhan, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Haleluya. Serahkanlah musuhku, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersorak, Allah bangkit. Bersoraklah, yeah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit. Musuh dikalahkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat Tuhan sama-sama. Allah bangkit, bersorak. Katakan dengan imanmu. Allah bangkit, mari bernyanyi. Bernyanyilah. Karena Yesus telah mengalahkan segala kuasa kegelapan. Kita dibebaskan. Allah dahsyat di sekali lagi kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tepuk tangan bagi Allah kita, karena Dia Allah yang dahsyat, amin. Yes. Mampu menyembuhkan setiap kita, amin. Amin. Haleluya. Syukur. Bapa di surga, kami membuka hati kami Tuhan. Kami yang saat ini lemah Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan akan menguatkan kami. Kami yang sakit saat ini Tuhan akan disembuhkan, sebab firman-Mu berkata tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kesembuhan ada pada kami, bahkan mukjizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini dengan imanmu. Oh, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menang.
Tangan untuk kebaikan Tuhan, untuk mujizat Tuhan yang mulai terjadi.
dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baru. Kami menyambut perkataan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh ada di dalam persekutuan. Ibadah kita, walaupun secara virtual, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Dan saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah menjadikan hari yang baru bagi kehidupan kami. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam kehidupan setiap kami. Hamba menundukkan diri di bawah otoritas Roh Kudus. Roh pengajar yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Kami menyambut berkat firman Tuhan. Di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Raja dan Penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama dan saya ingin membacakan buat kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya fokus dalam kehidupan kita, karena fokus menolong kita untuk tetap bisa berjalan maju di dalam perjuangan kehidupan kita. Saya membaca tentang sebuah kisah seorang pria yang ingin melakukan sebuah atraksi di air terjun Niagara. Dan dia mempersiapkan dirinya dengan baik, dia mempersiapkan sebuah tong baja, dan kemudian pada hari yang ditentukan dia melakukan atraksi yang berbahaya itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia selamat. Dia bisa memecahkan rekor sebagai pria pertama yang berhasil lolos dari maut dengan melakukan atraksi yang berbahaya di dalam tong yang dibuatnya untuk terjun di air terjun Niagara. Walaupun 6 bulan lamanya dia mengalami cedera dan dirawat, tetapi intinya dia berhasil lolos dan memecahkan rekor.
Tetapi selang beberapa waktu lamanya, dia melakukan perjalanan di negara yang lain, dan tanpa sengaja ketika dia berjalan di trotoar, dia terpeleset kulit jeruk. Dan dia mengalami patah tulang, dan dirawat di rumah sakit, mengalami infeksi, dan meninggal dunia. Untuk sebuah hal besar yang berbahaya, di tempat yang berbahaya, dia bisa lolos. Tetapi untuk hal yang sederhana yang tidak direncanakannya, dia akhirnya harus menghadapi maut. Sesuatu yang kita pelajari bahwa mengapa dia bisa lolos dalam sesuatu hal yang besar? Karena dia mempersiapkan diri dengan baik. Karena dia fokus untuk hal itu. Tetapi ketika dia lengah di satu saat untuk hal yang sederhana, bisa membawa jiwanya kepada maut. Dalam kehidupan kita pun demikian. Kita tidak dapat puas dengan kehidupan iman yang sudah kita bangun pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi kita harus terus berjuang di dalam perjuangan iman secara konsisten untuk hidup bagi Tuhan. Dan salah satu hal yang dapat menjaga kita untuk tetap berada di dalam konsistensi iman adalah dengan tetap fokus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pusat dari kehidupan kita. Di tengah banyak tantangan, di tengah banyak pergumulan, baik secara pribadi, secara keluarga, secara global, ada hal yang dapat kita selesaikan dengan baik, tetapi ada hal di mana kita terus bergumul dan masih bergumul di dalamnya. Tetapi satu hal, biarlah iman kita dari hari ke hari semakin dikuatkan. Dari pembacaan firman Tuhan, kita melihat tiga hal. Bagaimana kita dapat tetap fokus kepada Yesus. Kita menyadari bahwa memulai sesuatu yang baik adalah jauh lebih mudah daripada meneruskannya, bahkan mencapai garis akhir sampai dengan selamat dan mengalami kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Kita dapat menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita untuk dapat menjaga fokus kita kepada Kristus. Karena firman Tuhan katakan ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang harus kita menangkan. Suatu kesaksian yang harus kita buat. Suatu pertarungan yang harus kita menangkan. Menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus bukan sekedar kita diberkati. Memang pasti kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang terutama adalah menyadari panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Menanggalkan berbicara tentang sebuah keputusan pribadi. Semua beban yang merintangi kita. Hal-hal yang memberatkan kita di dalam perlombaan iman kita. Apa yang dapat membuat kita susah untuk maju, itu harus ditanggalkan. Menarik sekali penafsir menuliskan bahwa secara filosofis, berat atau beban yang merintangi kita berbicara tentang peringatan untuk kita memperhatikan yang baik sebagai lawan dari yang terbaik. Yang baik adalah suatu hal di mana kita berada di dalam standar rata-rata kehidupan iman. Tetapi yang terbaik adalah apa yang Tuhan mau. Hal yang harus kita tunjukkan dari kualitas iman kita. Contoh mungkin yang sederhana seperti ini.
Kalau kita memberi di waktu kita berkelebihan, itu kan standar, itu rata-rata. Tetapi ketika kita melakukannya karena kita mau taat kepada Tuhan, bahkan di masa-masa sulit, itu di atas rata-rata loh. Yang terbaik dari yang baik. Dan kalau saya mau saksikan selama masa pandemi, masa-masa di mana kesulitan, ada pengalaman menarik yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara khusus dan kehidupan keluarga. Ada satu ketika saya sedang makan dan Roh Kudus ingatkan di hati saya, itu agak jelas untuk mengirimkan beras kepada satu keluarga. Itu malam hari loh, sekitar jam 8 malam. Kalau zaman sekarang kan udah canggih, malam-malam pun kita bisa melakukan sesuatu. Saya pesan dari GoMart dan saya kirimkan. Dan ternyata benar keluarga itu lagi tidak punya apa-apa. Tetapi intinya dari situ mulai, dari ketaatan terhadap hal-hal yang sederhana nampaknya bagi orang lain, tapi tidak sesederhana itu bagi kami. Itu terjadi ada beberapa ya, bukan cuma satu hal. Saya belajar taat dan saya melihat bagaimana Tuhan memelihara dengan luar biasa. Jadi intinya, ketika kita melakukan yang terbaik, bahkan berbuah di masa yang sulit, kita melihat tangan Allah yang luar biasa terjadi. Jadi itu salah satu contoh. Contoh yang lain, beribadah ketika segala sesuatu kondusif, itu kan jauh lebih mudah. Itu baik. Tetapi ketika kita tetap berkomitmen untuk setia beribadah kepada Tuhan di dalam berbagai kondisi, itu menunjukkan kualitas iman. Dan ada banyak hal dalam kehidupan kita. Setia kepada Tuhan ketika semuanya baik, itu baik. Tetapi setia kepada Tuhan ketika semuanya, bahkan tampaknya kurang baik, itu adalah hal yang terbaik. Karena itu di atas standar rata-rata. Menanggalkan semua beban, hal yang memberatkan perjalanan hidup kita mengikut Kristus. Dan menanggalkan semua dosa yang mengikat kehidupan. Dan satu terjemahan yang lain, dosa yang mengikat itu, dosa yang membebani, diartikan yang menyekap kita dengan kuat. Segala hal yang mengacaukan kehidupan kita, segala hal yang mencoba menjatuhkan kita dalam perlombaan iman, maka itu harus kita tanggalkan. Segala hal yang dapat menyebabkan kita mengabaikan tujuan dari karunia dan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Fokus kepada Yesus. Kita nggak bisa fokus kalau kita bawa terus beban kita. Kita berdoa dengan terus bawa beban kita. Beban itu bisa dari masa lalu kita, segala kepahitan dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Bisa masa ini, segala hal yang jadi pergumulan tetapi kemudian membuat kita menjadi lemah. Dan masa depan, segala hal yang belum terjadi yang kita khawatirkan. Itu bisa membebani kita. Karena itu menjadi sebuah keputusan pribadi yang harus kita ambil hari ini. Yaitu melepaskan semua beban yang merintangi kita, yang bisa mengacaukan kehidupan kita dari perlombaan iman kita, dan dosa yang merintangi kita, menjerat kita, sehingga apapun dalam kehidupan kita harus selalu tiap hari kita bereskan di hadapan Tuhan. Hari ini saya menyadari bukanlah hari-hari yang mudah. Bagi kita sebagai orang percaya, ada banyak pergumulan-pergumulan, tantangan dari dalam, dari luar, dari mana-mana. Tetapi biarlah mata kita tetap tertuju kepada Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, biarlah mata kita tetap memandang kepada Yesus. Itu berbicara tentang
mengarahkan diri kepada Dia secara sungguh-sungguh. Kristus adalah pusat dari kehidupan kita. Memandang Dia dengan sungguh berarti tidak memandang situasi, tidak memandang kepada diri sendiri, tidak memandang bahkan kepada orang-orang lain. Karena kadang-kadang situasi bisa membuat kita lemah, keadaan diri kita membuat kita lemah, sikap orang-orang lain bisa membuat kita lemah. Karena itu, memandang kepada Yesus, mata yang tertuju kepada Yesus, berarti memandang Dia dengan sungguh. Lepaskan beban, lepaskan dosa. Karena itu akan merintangi kita di dalam perlombaan iman kita. Dalam kehidupan kami mengalami ada hal-hal yang bisa menggoda kita untuk menjadi lemah dan terikat dengan beban-beban. Tetapi kami memutuskan untuk melihat kepada Kristus. Kalau saya bisa saksikan, hampir dua tahun setengah yang lalu, ketika kami kehilangan figur pemimpin di dalam keluarga secara mendadak. Dan saat itu anak saya yang kecil bertanya kepada saya, kenapa Tuhan tidak mengambil orang-orang lain, orang-orang yang tidak mau bertobat? Kenapa Dia harus mengambil seseorang yang melayani Tuhan? Bukankah orang-orang yang tidak mau bertobat tidak berguna bagi kerajaan Allah? Kenapa Tuhan mengambil orang yang berguna bagi kerajaan Allah untuk cepat-cepat dipanggil Tuhan? Dan saya berbicara kepadanya tentang kehendak Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan, tentang bahwa kematian hanyalah sebuah gerbang perpindahan dari kefanaan menuju keabadian. Bagaimana kita harus terus berjalan dengan mata yang memandang kepada Tuhan. Dan sejak justru hari itu, kami setiap hari mendeklarasikan setiap bangun pagi, setiap malam hari, bergandeng tangan dan mendeklarasikan bahwa kita lebih dari pemenang. Karena hal-hal yang bisa membebani kita, persoalan, tantangan, kesedihan, kita harus mengambil keputusan, mengambil langkah iman untuk pegang firman Tuhan. Menanggalkan beban itu tidak mudah, saudara. Mudah secara teori, tetapi tidak mudah untuk melakukannya tentunya. Karena itu, perlombaan iman berbicara tentang sebuah jalur perjuangan. Di mana kita terus berlari dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Tidak mempertanyakan apapun yang kita alami dalam hidup. Sebaliknya melihat janji-janji Allah dan pribadi Allah di dalam kehidupan. Sehingga kita dapat sampai kepada hal yang kedua, yaitu kita dapat melangkah maju dalam perlombaan iman dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Berlari, kata berlari dengan tekun dalam perlombaan iman. Berarti melangkah maju dengan kekuatan yang penuh. Mengerahkan segenap tenaga. Mengerahkan setiap kemampuan. Mengerahkan setiap potensi yang ada pada kita. Dengan tekun. Ya, ada orang semangat. Dua hari pertama. Ada orang semangat ketika masih awal-awal. Tapi apakah kita, pertanyaannya kan, apakah kita masih tetap semangat hari ini? Apakah kita akan tetap semangat sampai Tuhan Yesus datang kembali? Dan itu sesuatu yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Dan itu hanya dapat kita lakukan ketika kita terus mengarahkan diri, memandang kepada Yesus. Tetap fokus kepada Yesus. Dalam kehidupan kita ada banyak pengali-pengali fokus yang mencoba membawa kita, mengacaukan pandangan kita. Tetapi satu hal, kalau kita tetap jaga fokus,
tidak ada apapun yang dapat membuat kita keluar dari jalur pertandingan iman kita. Bersama Tuhan kita mampu, bersama Kristus ternyata kita mendapatkan kekuatan baru untuk terus melangkah maju. Hal yang ketiga yang dapat kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, yang pertama melepaskan beban dan dosa yang merintangi kita. Yang kedua melangkah maju di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Itu harus di dalam kehidupan. Karena Tuhan menciptakan kita untuk tujuannya, bukan tujuan kita sendiri. Seringkali kita lupa dalam kehidupan kita bahwa kita diciptakan untuk tujuan Tuhan. Bukan Tuhan ada untuk tujuan kita. Karena itu kita berusaha dalam kehidupan ini untuk mengejar perkenan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang susah payah mencari berkat. Padahal sebenarnya ketika kita berkenan kepada Tuhan, berkat Tuhan turun atas kehidupan orang-orang yang tentunya bekerja, tetapi belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita dapat terus fokus kepada Tuhan dengan mengingat Kristus dalam seluruh aspek hidup kita. Mengingat salib Kristus bagi hidup kita, Kristus telah berkorban bagi jiwa kita. Dia telah memberikan segalanya bagi kehidupan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, Kristus sudah ada di sana sebelum kita melewatinya. Dia setia bagi kita. Mengingat Kristus dalam seluruh aspek hidup kita juga berarti menyadari bahwa pengalaman-pengalaman kehidupan kita selalu adalah bagian dari proses iman. Iman orang percaya mengalami proses. Proses kehidupan adalah bagian dari pembentukan Tuhan bagi kita anak-anak. Masa pandemi ini banyak memproses kehidupan kita. Sehingga kita semakin menyadari bahwa tidak ada hal yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini selain daripada Tuhan. Dalam kesehatan, secara ekonomi, dalam banyak hal berdampak. Kadang kita berpikir apa yang dapat kita lakukan di masa-masa ini? Banyak. Kalau kita mau belajar untuk mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dan bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan iman kita. Semakin hari semakin bertumbuh dalam kasih, dalam penyerahan kepada Tuhan. Orang-orang percaya semakin berpikir apa yang harus kita lakukan. Bukan apa yang dapat saya akan dapatkan dari Tuhan di masa-masa sulit ini. Tetapi lebih daripada itu ketika kita belajar untuk mencari tahu apa yang dapat kita lakukan bagi Tuhan di masa-masa sulit ini, bagi kerajaan-Nya. Dan di situ kita melihat tangan Tuhan yang luar biasa akan menolong kita. Mengingat Kristus dalam seluruh aspek hidup kita, yaitu melihat bahwa ada tujuan hidup dan akhir dari segala sesuatu. Keberadaan kita adalah untuk menjadi alat Tuhan bagi dunia ini. Akan ada titik akhir di mana setiap kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Sehingga kita dapat melangkah semakin hari semakin kuat di dalam Dia. Seorang yang bernama Corrie ten Boom, dia menuliskan sebuah kata-kata kurang lebihnya seperti ini. Ketika kita berada dalam sebuah kereta yang kemudian membawa kita masuk ke dalam sebuah terowongan panjang yang sangat gelap. Kita tidak mungkin serta-merta berlompat keluar karena kita berada dalam terowongan gelap yang panjang itu. Tetapi kita percaya kepada masinis yang membawa kereta itu sampai nanti keluar dari terowongan gelap itu. Demikian ketika kita mempercayakan diri ke dalam tangan Tuhan, dan masa-masa Dia mengizinkan kita melewati terowongan gelap yang panjang dalam kehidupan, kita tidak perlu melompat keluar karena itu akan mencelakakan kita. Tetapi kita menyerahkan diri karena kita percaya kepada masinis
pada siapa yang mengendarai kereta kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kita layani. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetapi satu hal, Tuhan mau kita tetap fokus. Kita bekerja, kita berusaha, kita melakukan apa yang dapat kita lakukan. Tetapi di dalam segala sesuatu, mata kita tetap memandang Yesus dengan sungguh. Kita boleh mengalami sakit penyakit, kita kadang-kadang diizinkan untuk mengalami kesulitan-kesulitan secara ekonomi, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Keadaan dunia memang seperti itu. Itu adalah hal normal. Tetapi Tuhan ingin membawa kita untuk dapat memperhatikan. Kita bukan hanya dipanggil untuk melakukan yang baik, tapi yang terbaik di hadapan Tuhan. Hidup dalam sebuah penyerahan diri kepada Tuhan, dalam kualitas iman yang semakin hari semakin diperbaharui, sehingga kita sampai kepada satu titik di mana kita semakin menjadi serupa dengan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Saya terberkati membaca sebuah kisah nyata tentang seorang pemain biola yang sangat terkenal di abad 19. Satu kali dia melakukan sebuah konser besar diiringi sebuah orkestra. Tiba-tiba salah satu senar biolanya putus. Dia mulai berkeringat dingin, tetapi dia nggak terpengaruh. Dia terus bermain biola. Akhirnya ternyata senarnya mulai putus. Bukan hanya satu, tetapi satu demi satu. Dan pada akhirnya, tinggallah satu senar biola saja yang tersisa. Tapi sang pemain biola ini tidak berhenti. Para penonton mulai berseru hebat. Mereka bertepuk tangan, walau mereka tahu mana mungkin dia bisa memainkan biola dengan satu senar. Tetapi sang pemain biola ini, dia memberi isyarat kepada dirijen orkestra untuk meneruskan bagian akhir dari konser itu. Dan kemudian dia memberi hormat kepada penonton dan berkata, "Pagan ini dengan satu senar." Dan dia gesek kembali biolanya yang tinggal satu senar saja dan menutup penampilan orkestranya dalam senturan terakhir dengan indahnya. Dialah Niccolò Paganini. Dia tampil di konser yang besar. Tapi ada hal-hal yang di luar dugaan terjadi. Senar-senarnya putus. Tapi dia tetap memainkan biolanya. Karena apa? Karena dia fokus kepada senar yang masih ada. Dan dia tahu dia ada untuk menyelesaikan pertunjukannya dengan baik. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang banyak hal yang coba mengalihkan fokus kita agar berhenti dalam perlombaan. Banyak masalah datang dan sulit diubah, seperti senar-senar yang putus tanpa diduga. Dan kerap kali kita merasa bahwa kita lebih baik berhenti. Tidak bisa lagi. Fokus kepada masalah membuat kita berhenti. Tetapi fokus kepada Allah. Pada Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menderita bagi jiwa kita. Yang telah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Membuat kita dapat kuat. Bukan hanya kuat. Kita dapat menjadi berkat. Bahkan di tengah situasi sulit. Dan menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Tuhan setia. Biarlah saya dan saudara tetap setia di setiap musim kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba terbatas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Engkau tidak terbatas untuk menolong setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau mengenal setiap jiwa kami yang memerlukan kekuatan baru. Memerlukan pembaharuan dari Tuhan. Kami tahu mungkin saat ini ada banyak di antara kami berada dalam masa-masa sulit kehidupan. Tapi kami mau kami dapat tetap fokus kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan dan jaminan kehidupan kami.
Kuatkanlah yang lemah, sembuhkanlah yang sakit, pimpinlah kami yang membutuhkan arah bagi kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini, Tuhan menjadi sumber kekuatan kami, akan menolong kami untuk tetap fokus kepada Tuhan. Kami bersyukur, teguhkanlah firman-Mu di dalam hati setiap kami, teguhkanlah firman-Mu juga di dalam hati hamba-Mu ini. Kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan mengembalikan firman Tuhan untuk Engkau kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Jemaat GSCA Elroy yang terkasih. Hari ini kita bersyukur bisa menuntaskan kembali ibadah online kita pada minggu terakhir bulan Februari ini. Positivity rate dari COVID di Jakarta masih cukup tinggi. Oleh sebabnya saya mendorong Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk terus berdoa supaya COVID kasusnya akan semakin menurun sehingga ibadah onsite kita bisa segera dimulai dalam beberapa minggu mendatang ini. Saya mendorong Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian juga untuk terus giat di dalam kegiatan-kegiatan online kita, entah itu dalam bentuk doa pada hari Selasa dan Sabtu, juga GW Jawab serta kebaktian di komisi-komisi. Saya yakin ada berkat Tuhan secara khusus yang disediakan bagi Anda melalui kegiatan-kegiatan online tersebut. Sekarang mari kita tutup ibadah online kita dengan doa. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada hari ini sekali lagi kami boleh menuntaskan ibadah kami walaupun secara online. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami melalui pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan yang diberitakan. Pada hari ini kami mendoakan Ibu Pendeta Grace yang sudah menjadi berkat bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati beliau, memberkati keluarga beliau, memberkati pelayanan beliau. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-jemaat kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan, jamah dan pulihkan mereka.
Kami mendoakan juga jemaat-jemaat kami yang sehari-hari ini sedang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi. Tuhan, kami berdoa supaya mereka boleh mengalami Engkau sebagai Tuhan yang menyediakan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami yang saat ini masih bergumul untuk keluar dari cengkeraman wabah COVID. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau campur tangan sehingga negara kami bisa segera lepas dari pandemi ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, keluar dan masuk mereka. Lindungi Tuhan, lindungi dari segala macam penyakit, lindungi dari segala macam mara bahaya dan malapetaka. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa menyertai-Mu. Cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus melingkupi-Mu. Kuat kuasa daripada Roh Kudus akan menaungi dan memimpin hidup-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Selamat menyambut hampir minggu. Tuhan Yesus memberkati.